Saya dan temanku sudah berhenti waktu dan tujuan. Saya tidak akan melakukan perilaku yang buruk lagi. Alhamdulillah bro, mereka bersolat. Semoga solat ini bisa istiqomah dan perilaku buruk yang dulu kita lakukan bisa kita jauhi lagi. Ya bro, semoga hijrah kita diterima oleh Allah dan kita bisa menjadi larang-larangannya. Janji ya bro. Mau jalan yang benar. Kita pulang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Saya tidak bisa menempati dirinya dan saya membeli sebuah obat narkoba pada bandar. Seok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata baik per baik jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap jadi luas terang. Bijakan pokok cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak. Setelah membeli, saya meminumnya. Selamanya nasib mengadu, ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis, harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbandi tangis, yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah, tidak mudah berat terseok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Pada hari kedua, saya diajak oleh bandar. Saya dikasih obat dengan cuma-cuma dan saya meminumnya. Dan saya tidak tersadarkan diri dengan gara-gara minum obat itu. Suatu hari akan datang mentari mengusir gelap dari dalam hati. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras putar otak tiap membran sel di perang. Untungnya saya punya teman yang peduli pada saya dan dia membawa saya, membawa saya ke kubu. Apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang, dekatku takkan. Dimasukkan ke perbuatan yang jelek lagi. Siapa yang bikin temanku kayak gini? Akan ku cari. Sampai ke ujung dunia pun gak akan ku cari. Dengan kesalnya, teman saya mencari bandar itu dan memukulinya sampai dia memar semua bandar itu. Menyuruhnya untuk tobat. Garisi mau diambil kapan? Oh besok ya 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 ya. Boleh duduk mas. Silakan duduk. Ya. Tadi kok kayaknya dari apapun mereka bilang, dekatku takkan hilang. Jalanku masih panjang. Garis akhir yang kupandang. Apapun mereka bilang.
Mampus kamu. Kamu udah bikin temanku kayak gitu. Sekarang rasakan akibatnya. Kalau kamu gak pengen mati, tobatlah. Thank you.